Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafifa Raisya Adija. Saya dari 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal yang terdapat dalam PH3 trigonometri. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu terdapat himpunan penyelesaian dari sin 22x plus 4 sin 2x dikurang 5 sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 360 derajat adalah. Nah, untuk mempermudah persamaan di atas itu kita buat permisalan, yaitu misalnya misal sin 2x itu sama dengan p ya. Lalu kita langsung masukkan saja, yaitu p pangkat 2 plus 4p dikurang 5 sama dengan 0. Lalu di sini kita langsung memfaktorkan, yaitu adalah p plus 5 sama p min 1 sama dengan 0. Dan kita mendapatkan P sama dengan min 5 atau P sama dengan 1. P sama dengan min 5 ini tidak termaksud ya, karena tidak memenuhi nilai sinusnya. Sementara batas sinus yaitu adalah min 1 sampai dengan 1. Nah, lalu untuk yang P ini yang bisa kita cari, yaitu jadinya sin 2x sama dengan 1 sama dengan sin 90 derajat. Nah, maka diperoleh kita langsung mencari A, yaitu 2x sama dengan 90 derajat plus K sama dengan 360 derajat. Nah, 90 dan 360 derajat ini kita bagi ke 2 ini. Jadi x sama dengan 45 derajat plus k dikali 180 derajat. Lalu k-nya ini sama dengan 0 dan hasilnya yaitu 45 derajat. Dan yang K sama dengan 1, hasilnya yaitu adalah 45 ditambah 180 derajat, yaitu hasilnya 225 derajat. Lalu kita ke yang B nya 2X sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat plus K, maaf, plus K dikali 3. Plus K 360 derajat. Lalu hasilnya yaitu adalah 2x 180 dikurang 90 derajat yaitu adalah 90 derajat plus K 360 derajat. Nah, sama seperti tadi,
90 sama 360 itu dibagi sama duanya, yaitu jadi 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Jadi 180 derajat. Jadi sama seperti tadi persis ya, sama dengan X 40. 45 derajat K sama dengan 1, yaitu sama dengan 225 derajat, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan juga 225 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.